Hello parents. Saat sedang mengajak si kecil bercanda ataupun sedang merespon ocehannya, mungkin sebagian orang tua ada yang kaget saat melihat lidah si kecil berwarna putih atau terdapat bercak putih pada lidahnya. Selanjutnya, parents tentu akan bertanya-tanya dan menjadi khawatir kenapa lidah si kecil memiliki bercak putih. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi yang masih minum ASI atau susu saja, ataupun pada bayi yang sudah mengkonsumsi MPASI. Pada awalnya, kondisi ini mungkin tidak terlalu mengganggu, sampai si kecil mungkin menjadi mudah rewel, yang mungkin juga disebabkan oleh bercak putih tersebut. Lantas, sebenarnya bercak putih di lidah yang seperti apakah yang tergolong berbahaya dan dapat membuat bayi kurang nyaman? Apakah penyebabnya dan bagaimana cara menghilangkannya? Nah, untuk parents yang bertanya-tanya akan hal ini, pada edisi kali ini Dunia Parenting akan membahasnya, penyebab dan cara mengobati bercak putih di lidah bayi serta hal yang harus diwaspadai. Yuk disimak parents. Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. Penyebab bercak putih pada lidah bayi. Satu, bercak putih di lidah bayi karena ASI. Penyebab pertama adanya bercak putih di lidah bayi ialah karena air susu ibu atau ASI. Cara membedakannya bahwa bercak putih pada lidah bayi adalah karena bekas ASI atau susu ialah jika lapisan bercak putih di lidah itu kadang muncul dan kadang hilang. Dan biasanya akan muncul setelah si kecil menyusu, maka itu adalah sisa susu yang menempel pada lidah bayi. Dan akan hilang dengan sendirinya atau jika parents membersihkannya. 2. Infeksi jamur atau oral thrush. Hal lainnya yang dapat menyebabkan lidah bayi putih ialah karena adanya infeksi jamur atau disebut juga dengan oral thrush. Kondisi ini diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans yang biasanya menyerang lidah dan mulut bayi. Jamur ini menimbulkan lapisan putih di lidah, langit-langit mulut, serta bagian pipi dalam dan mulut bayi. Tanda yang paling jelas jika lidah bayi putih karena infeksi jamur dan bukan karena bekas susu ialah jika parents membersihkannya dengan kasa atau kain, maka lapisan atau bercak tersebut tidak hilang. Jika parents bertanya dari mana jamur tersebut berasal, maka bisa jadi disebabkan karena puting bunda yang terkena infeksi jamur atau anak memasukkan benda-benda ke mulutnya yang benda tersebut juga ternyata terkontaminasi oleh jamur. Cara menghilangkan bercak putih pada lidah bayi. Satu, pastikan puting bunda atau dot yang digunakan bayi dalam kondisi bersih. Memastikan puting bunda atau dot yang digunakan bayi bersih dapat mencegah terjadinya penularan bakteri, jamur, ataupun virus ke dalam tubuh bayi. Sebaliknya, bakteri, kuman, atau virus dari mulut bayi pun dapat beresiko menular ke puting bunda. Oleh karenanya, pastikan puting bunda selalu bersih ya. 2. Bersihkan lidah bayi setelah menyusu. Cara mengobati bercak putih pada bayi selanjutnya ialah dengan membersihkan lidahnya dengan kasa atau kain setelah ia menyusu. Jika lidah bayi putih karena susu atau ASI, maka bercak putih pada lidah akan segera hilang. Namun jika disebabkan oleh infeksi jamur, akan sedikit sulit untuk menghilangkannya hanya dengan dilap. Namun bersihkanlah dengan lembut dan celupkanlah kasa atau kain tersebut dengan air hangat yang matang. 3. Bersihkan dan sterilkan semua mainan dan perlengkapan bayi. Berikutnya, parents dapat membersihkan dan mensterilkan semua perlengkapan makan bayi serta mainannya untuk memastikan agar perlengkapan tersebut aman dari kontaminasi bakteri, virus, kuman, ataupun penyebab penyakit lainnya. Untuk mensterilkan dot atau perlengkapan makan si kecil, parents dapat merebus dot dan perlengkapan makan kurang lebih 20 menit. 4. Gunakan obat yang diresepkan oleh dokter.
Jika bercak putih pada lidah bayi tebal dan tak kunjung hilang, maka obat anti jamur dapat menjadi cara untuk menghilangkan bercak putih karena jamur di lidah bayi. Untuk mendapatkannya, parents dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter ya. Nah itu dia parents, seputar bercak putih pada lidah bayi serta cara menghilangkannya. Semoga informasi ini bermanfaat, parents. Sekian.